Hey Hop Hop Gengs. Kita udah bikin nih video rangkuman alur dan keseruan di balik layar dari film The Meg. Kali ini, seperti biasa, dua video itu gak akan lengkap bagai sayur tanpa garam, kurang enak, kurang sedep, kalau gak dibahas juga kesalahannya kayak di film-film lain. Iya, biar adil juga sih. Masa film lain kita koreksi? Yang ini kagak. Okay, sebelum aku mulai, buat kamu yang gak sempet nonton video sebelumnya, aku udah bagiin linknya di deskripsi. Buat yang udah nonton, sediakan cemilan dan minuman yang manis-manis, karena kita akan langsung mencari-cari, mengubek-ubek-ubek kesalahan kayak judul lagu Axis, mencari alasan. Hehehe, gak nyambung ya? Ya udah, kalau gitu kita langsung mulai aja. Untuk yang pertama, kita akan bahas beberapa kesalahan fakta dalam film ini. Nah, karena kurangnya sinar matahari di dasar laut, Meg ini jika ingin dibuat lebih realistis, seharusnya tidak dapat melihat sama sekali ya saat Doski muncul ke permukaan. Karena hiu ini hanya berhadapan dengan volume cahaya kecil selama jutaan tahun. Sedangkan di permukaan, volume cahayanya kan jelas jauh lebih besar dari yang pernah hewan ini hadapin. Itu sebabnya sang penulis selalu menekankan dalam novelnya di setiap poin plot penting bahwa Meg ini hanya muncul saat malam karena sinar matahari melukai matanya. Pas di film, munculnya malah banyakan siang. Gimana sih? Mungkin kalau malam jadinya film horor. Lalu ada adegan saat Jonas mengancam akan membunuh Heller karena mereka berada di perairan internasional. We're in international waters, which means legally I can beat the ever living shit out of you. Oh, tunggu dulu. Ada kesalahpahaman yang umum soal ini. Seseorang gak dapat lolos gitu aja kan setelah menyerang orang lain? Bahkan di wilayah laut internasional. Perairan internasional bukannya tempat hukum. Kapal dan bangunan di atas laut selalu berada di bawah yurisdiksi dan tunduk pada hukum negara tempat mereka terdaftar. Jonas, jika melakukan kejahatan apapun, akan diproses secara hukum oleh negara di mana kewarganegaraannya terdaftar. Iya kan? Dan yang terakhir nih, hampir dalam setiap adegan kita akan menemukan bangkai hiu yang mengapung saat mati. Nah, ini kesalahan lain nih. Karena hiu kan gak punya kantong renang, sehingga saat mereka mati nih bukannya mengapung, hewan ini justru harusnya tenggelam ke dasar laut. Oke, next, kita masuk dalam kesalahan pada adegan. Mari kita mulai dari adegan saat Jonas diminta memasang pelacak ke tubuh Meg. Saat Jonas sedang berenang ke tempat Meg atau Megalodon, dia kan pakai earphone tuh di telinga kanannya. Dari mulai terjun hingga berhasil mendekati Meg, earphone-nya sih masih tetap ada di tempatnya. Tapi, saat kepalanya masuk ke air buat nyari Meg, terus muncul lagi ke permukaan, kok posisi earphone-nya tiba-tiba pindah ke telinga sebelah kiri ya? Lalu, beberapa detik kemudian, earphone-nya udah pindah lagi ke telinga sebelah kanan. Terus nih ya, pas adegan si Meg nyadar keberadaan Jonas, Doi kan buang peralatannya tuh. Tapi, cuman harpoon sama kacamata. Earphone-nya sih masih kepasang. Pas adegan dikejar Meg dan tiba di kapal, kok earphone-nya hilang juga? Oh, mungkin jatuh ya. Terus nih di adegan terakhir, Jonas kan hadap-hadapan tuh sama Megalodon. Kalau kamu perhatiin dengan jeli, si Jonas kan pakai kacamata renang sebelum berhasil nusuk Meg pakai harpun. Pas berhasil nusuk Meg pakai harpun, kacamatanya juga masih ada. Tapi kok pas mereka udah naik ke permukaan dan si Meg kalah, kacamatanya hilang ya? Apa diambil sama si Meg? Tapi aku lebih penasaran nih sama merek maskara si Suyin yang kece badai itu. Soalnya tuh maskara kagak pernah luntur-lunturnya ya sepanjang film. Bahkan saat si Doi nangis karena bapaknya tewas dalam serangan Meg. Atau saat menyelam di dalam sangkar hiu yang hampir menewaskannya dan Jonas. Ini aja udah bikin aku bingung sih. Ngapain coba orang pakai makeup pas mau nyelam? Biar cantik gitu kelihatannya? Iya, ini kan film ya. Nah, selain kesalahan pada fakta dan adegan, rasanya ada beberapa hal dalam film ini yang juga gak masuk akal. Contohnya nih, proyek Manawan kan didanai sama Morris dengan investasi uang sebesar 1,3 juta US dollar.
Nah, dalam film ini, si Morris baru nanya belakangan sama Mac dan Zhang tentang detail proyek. Bukannya dari awal pas mereka mau minta investasi ya? Idealnya ya, kalau Morris emang investor dan orang kaya beneran, harusnya doi itu nggak beli kucing dalam karung. Pas ada orang minta uang, ditanya dulu gitu, mau diapain duitnya. Terus nih, Mei Ying, si cantik dan si lucu gemes, ini emaknya nekat atau gimana sih? Waktu pertarungan akhir melawan Megalodon, ngapain bawa anak? Kan bahaya. Harusnya si Mei Ying ditinggalkan di fasilitas penelitian. Di sana kan banyak mainan. Atau dipulangin ke kota, dititip ke oma atau tantenya. Eh, ini malah dibawa main air sama Megalodon. Untung pada selamat. Ya, mungkin itu buat bumbu-bumbu ya. Kalau nggak ada Mei, nggak seru. Well, Pop Gengs, itu yang terakhir. Dan aku mau ngingetin, buat yang udah nonton The Mac tapi lupa-lupa gimana gitu sama alurnya, kamu bisa klik link yang kami bagikan di deskripsi. Jualan terus. Kalau mau nonton, kami juga ada beberapa video kesalahan film lain yang bisa kamu cek di daftar putar. Cuman, kalau ada request film yang mau dibuatin video kesalahannya, jangan malu komentar di bawah sana. Silakan aja ya. Mungkin itu aja buat video kita kali ini. Tetap stay karena kami akan terus membagikan kabar dan info menarik seputar dunia film. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu selalu dapat kabar terbaru dari kami. See you next time.